السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Saudara Nabi Muhammad SAW hadis Syahrudin, saya mendengar ini oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kembali ke tafsir mesti surah Al-Mu'min atau surah Ghafir. Ikhwati fillah, kita sudah pun sampai ke ayat 51 daripada surah yang mulia ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. صدق الله العظيم. Sungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi, yaitu hari kiamat, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim permintaan maafnya, dan bagi mereka lah laknat, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Dan semuanya telah kami berikan petunjuk kepada Musa dan kami wariskan Taurat kepada Bani Israel untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berfikir. Saudara pendengar yang mengikuti sekalian, alhamdulillah syukur kita dapat memahami perkara ini telah kita bincangkan ikut yang terdahulu, bagaimana tindakan seorang yang beriman dalam dakwahnya, bagaimana pula amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka ketika hidup di dunia jangan terlalu mengampu, kerana Allah akan nyatakan kepada mereka kelak bila melihat golongan yang diampu di dunia dahulu. Wama du'aul kafirina illa fi dhalal. Wama du'aul kafirina illa fi dhalal. Dulu kita telah lihat dalam kitab At-Tazkirah oleh Al-Imam Qurtubi bagaimana golongan yang dimasukkan ke dalam neraka ni akan cuba berdialog dengan malaikat khazanah tu jahannam. Pertama dilayan, kedua layan, ketiga ala khsa'u fiha wala tukallimun. Habis tutup pintu peluang untuk berkomunikasi lagi. Tidak ada peluang untuk merayu apa jua perkara sekalipun, tidak akan didengar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas disampaikan kepada mereka sama ada firman ini daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri ataupun daripada para malaikat, wama du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Kemudian datang jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman ini, inna lanansuru rusulana walladheena aamanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat yang lalu bicara tentang orang beriman yang dilindungi Allah SWT dari kejahatan dan makar, makar itu tipu daya orang yang derhaka, dan 45 yang lalu kini dilanjutkan lagi huraian tentang kesudahan mereka yang mereka alami di alam barzakh. Sekarang ayat di atas menegaskan apa yang dialami oleh para rasul dan pengikut-pengikutnya. Dapat juga kita katakan di sini bahawa ialah kesimpulan kesudahan yang dialami oleh orang beriman dan orang-orang kafir. Jadi maknanya Allah SWT berfirman, semuanya kami pasti terus-menerus akan menolong, membela, membela dan memenangkan rasul-rasul kami terhadap siapa sahaja yang musuhi mereka. Kami pasti menolong, kami pasti memberikan kepada mereka ni bantuan daripada kami, cepat ataupun lambat. Baik pertolongan dalam bentuk jelasnya hujah ketika berdebat ataupun kemenangan secara fizikal, peperangan umpamanya. Apa jua bentuk pertolongan yang Allah akan berikan sama ada dunia ataupun akhirat. Kalau di akhirat nanti tidak berguna lagi permintaan orang-orang zalim, kemaafan mereka pada waktu itu sudah tidak lagi diterima oleh Allah,
dan laknat serta kutukan daripada Allah SWT, jauhnya mereka dari Allah SWT, dan bagi mereka dia sediakan tempat yang buruk di neraka. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, sebab Nabi mengajar kita doa bila kita yang habis daripada tasyahud akhir, antara doa yang Nabi ajar kepada kita untuk dibaca, hadis ini merupakan sebuah hadis riwayat Muslim dan juga An-Nasa'i serta lain-lain. Idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyata'awadh billahi min arba' يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ثم يدعو لنفسي بما بداله. Nabi mengajar kita bila habis daripada tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidun majid, maka maka doa tuan-tuan, Allahumma inni a'udzu bika min adhabi jahannam, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, wa min azabi al-qabr, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal, dan dari fitnah yang akan berlaku bila dajjal dibangkitkan kelak. Kemudian doalah dengan apa sahaja yang kamu inginkan kepada Allah SWT, kerana ia merupakan antara waktu mustajab doa. Lagi sekali saya ulang tuan-tuan sekalian, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sengsaranya neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada kejahatan fitnah Masih Dajjal. Empat perkara ini Nabi sering mohon kepada Allah SWT pengampunan sebelum beri salam, setiap kali lepas sembahyang. Sembahyang sunat baik, salat fardu baik. Doa ini tuan-tuan, perempuan dan milik Allah sekalian, InsyaAllah saya akan publishkan dalam Facebook, Facebook Ustaz Zahazan Muhammad. Tuan-tuan boleh dapatkan di situ. Dan kalau minat untuk lihat dalam buku, antara buku yang baik untuk tuan-tuan miliki, iaitu buku yang bertajuk Perisai Muslim. Buku Perisai Muslim ini alhamdulillah telah pun diterjemahkan dari versi bahasa Arabnya oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman hafizahullah, Abu Anas Madani. Buku ini salah satunya buku yang mendapat kebenaran dari penulis asal untuk diterjemahkan. Selainnya adalah tidak menepati kehendak syarak. Tuan-tuan ini mulia Allah sekalian, doa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan, dari seksa neraka jahannam, dari seksa kubur, dari fitnah kematian dan kehidupan, dan daripada kejahatan gangguan masih dajjal. Bagi menunjukkan kepada kita dahsyatnya seksa neraka tuan-tuan, kita sedang melihat ayat yauma la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum wa lahum la'natu wa lahum su'ud-dar. Ni maknanya neraka lah. Allah SWT menjanjikan untuk mereka ni neraka bagi mereka yang ingkar. Kenapa? Kita baca dalam surat Ibrahim, orang duduk dalam neraka ni pakaiannya pun dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar. Kamu melihat orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari sarabilu min qatran. Pakaian mereka ni sendiri dibuat daripada api neraka. Dan mereka ditutup dengan api neraka itu sendiri. Ya Allah, bayangkan. Sebab Allah SWT mengingatkan kita dalam surat Zumar, Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dhalika huwal khusran mubin. Lahum min fawqihim zulal wa minan nar wa min tahtihim zulal. Dzalika yukhawwizullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Katakanlah, semuanya orang yang rugi adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata bagi mereka, lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka, lapisan-lapisan api neraka juga. Demikianlah Allah mempertakutkan, menakutkan hamba-hambanya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepadaku wahai hamba-hambaku. Ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dahsyatnya neraka ni. Sampai kita dah kisahkan pada kuliah terdahulu, Sayyid Umar Khattab radhiyallahu anhu teringat kedudukan manusia besok dengan dialog mereka dalam neraka. Sayyid Umar Khattab radhiyallahu anhu tak jadi nak minum. Minum tu apa sangatlah, tapi gentar Sayyid Umar, habis lupa kepada segala nikmat yang ada di dunia kerana terbayangkan dahsyatnya seksa yang ada di sisi Allah SWT.
Contohnya ini menunjukkan keaslian. Perkataan yang Allah gunakan, lanansur, inna lanansur. Lanansur ini merujuk kepada kata kerja masa kini dan akan datang. Allah akan beri pertolongan. Maknanya, ia berfungsi untuk menghadirkan dalam fikiran kita tentang kemenangan dan pertolongan Allah SWT yang pernah dianugerahkan kepada para rasul pada masa lampau. Dan dalam masa yang sama, dia mengisyaratkan pertolongan dan kemenangan itu masih terus akan berlanjutan sampai ke hari kiamat. Selama bimbingan yang dikehendaki kita mematuhi itu kita ikut. Jadi dalam konteks janji Allah ini, janganlah saudara berkata bahawa jika demikian janji Allah, mengapa ada rasul yang terbunuh, ada rasul yang terseksa, ada rasul yang terpaksa berhijrah, mengapa ada kaum beriman yang tinggas, teraniaya dan terbunuh? Mana dia janji kemenangan dia disebut oleh Allah SWT di sini? Syekh Qutb, seorang pemikir Islam, dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran, mengingatkan bahawa manusia ini seringkali mengukur satu dengan ukuran masa yang sangat singkat dan membataskannya pada tempat yang terhad. Sepatutnya kita menggunakan barometer kayu ukur yang lebih luas. Maka bererti menempatkan satu persoalan dalam wadah waktu dan juga masa yang luas sebenarnya. Jadi tidak memberi batas antara satu masa dengan lain atau tempat dengan tempat yang lain. Jadi tuan-tuan ini mereka Allah sekalian, kalau kita memandang perkara ini dalam persoalan akidah dan juga iman dalam pandangan yang luas, maka tidak dapat diragui bahawa ia pasti akan menilai iman dan akidah itu yang menang sebenarnya. Kemenangan lah kemenangan siapa yang memperjuangkannya. Kerana para pejuang tidak memiliki kewujudan peribadi di luar wujud akidah dan imannya. Sedang yang pertama dituntut oleh iman yang meresap dalam hati adalah lebur dan hilangnya mereka demi iman yang telah meresap dalam hati itu. Jadi demikian juga dengan kemenangan. Manusia seringkali membataskan makna kemenangan dalam bentuk waktu yang mereka terbiasa dengannya dan yang terjangkau oleh pandangan mata mereka. Tapi sebenarnya banyak sekali bentuk kemenangan dan sebahagian antaranya bercampur dengan bentuk kekalahan-kekalahan yang dipandang dalam pandangan yang terbatas. Contoh tuan-tuan yang mulia, Nabi Ibrahim pernah dilemparkan ke dalam api. Dulu kita pernah baca dalam surah Al-Anbiya. Namun baginda tetap mempertahankan memperjuangkan akidahnya. Jadi ini merupakan satu bentuk kemenangan, bukan kekalahan. Tidak dapat disangkal bahawa dalam logik akidah ketika baginda dilemparkan itu, baginda pada hakikatnya berada pada puncak kemenangan. Dan setelah itu baginda mencapai kemenangan kali kedua apabila Allah selamatkan baginda dari bakaran tersebut. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ini yang patut menjadi ukuran kita. Ukuran yang kita lihat dari sudut akidah, dari cermin, dari perspektif akidah. Kemenangan Islam ini datang bukan dalam batas masa yang kita lihat terjangkau dalam fikiran. Tidak. Jadi yang terakhir ini, kalau saya kutub dalam tafsir beliau, tafsir Fi Dhilalil Quran, alhamdulillah telah pun diterjemahkan. Tuan-tuan miliki tafsir yang telah diterjemahkan oleh pusaka dalam iman ini yang menarik. Tafsirannya, cuma kalau kita menguasai membaca dari sudut bahasa Arab, itu yang lebih baik. Kata Syekh Qutb bahawa syarat terlaksananya janji Allah SWT kepada Rasul dan orang beriman, syarat tersebut mestilah bersemai iman dalam kalbu kita. Mesti iman ini telah pun kuat, solid dalam diri kita. Hakikat iman ini seringkali tidak difahami oleh orang ramai. Iman tidak wujud kecuali saat kalbu hati kita ni terhindar dari semua bentuk kemusyrikan. Ada bentuk-bentuk kemusyrikan, sifat syirik ni yang tersembunyi. Dan ini tidak dapat dihindari kecuali oleh hati. Waktu ia mengarah, menjurus kepada Allah SWT semata-mata, berserah diri kepadanya, menerima dengan tenang ketapan dan takdirnya, serta merasa bahawa Allah SWT sahaja yang mampu menetapkan untuk kita sesuatu. Maka itulah tanda iman sudah pun kuat dalam diri. Syekh Qutb sendiri telah pun mengakhiri hidupnya dalam kemenangan walaupun dia telah digantung. Mati syahid beliau. Tapi Masya Allah, kitabnya, fahamannya, tulisannya masih lagi dibaca sampai kini. Dan banyak lagi contoh yang merujuk perkara yang sama. Kisah Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, seorang tabi'in yang pernah kita kisahkan juga, merujuk kepada hakikat yang sama. Insya Allah kita akan bincangkan lebih lanjut pada kuliah datang. Satu lagi kalimah yang menarik itu adalah syahad, yang merupakan jamak pada syahid. Di sudut bahasa Arab, apakah kaitan yang dibawa olehnya? Hari ini akan kita sentuh dan kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.